Razia di jalur Transjakarta, kendaraan dinas TNI dan Polri tertangkap melanggar aturan masuk jalur Transjakarta. Petugas gabungan dari POM TNI dan Propam Polri menggelar razia penegakan ketertiban di jalur Transjakarta Jatinegara Jakarta Timur Senin pagi. Dalam razia, kendaraan Polri dan TNI yang masuk jalur Transjakarta langsung ditindak petugas dengan memberikan surat tilang. Dalam razia juga ditemukan pengendara sipil yang mengaku sebagai anggota Polri dan menggunakan atribut Polri palsu. Pengendara langsung ditilang dan petugas membuka atribut Polri yang berada di dalam kendaraan. Selama razia, kendaraan dinas juga tak luput terjaring karena melintas di jalur bus Transjakarta. Akan razia objektif di busway di koridor tempatnya di koridor 5 Jatinegara Barat. Adapun sasaran yaitu anggota TNI Polri dan masyarakat sipil yang memasuki jalur busway. Jadi kita sterilkan. Kita melaksanakan rutin pada hari Senin.